Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo semuanya, para fans Amanda Barpo dan juga Arya Saloka, sekaligus para penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian, channel yang akan selalu memberikan berita terbaru, terupdate dan terpopuler seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru. Amanda Manopo dicap pakai gaun kurang bahan saat menghadiri pernikahan Glenka Kisara dan Randy John. Masih menjadi perhatian warganet se-Indonesia setelah ia menghadiri pernikahan pasangan selebriti Glenka Kisara dan Randy John. Pasalnya Amanda yang kala itu ditunjuk sebagai bridesmaid terlihat mengenakan busana yang sangat mencolok. Mengintip video-video dari berbagai sumber, terlihat Amanda Manopo mengenakan busana berupa gaun yang mengekspos bagian dadanya. Busananya itu langsung menjadi perbincangan sejumlah warganet tanah air termasuk dari penggemarnya sendiri. Salah satunya bisa dilihat di kanal YouTube Was-Was. Pada saat itu Amanda Manopo terlihat sedang berjalan di belakang Glenka Kisara dan Randy John, disusul oleh kerabat pengantin di belakangnya termasuk Ria Ricis dan Teguh Rian. Amanda tampak percaya diri saat mengenakan busana tersebut. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak tertinggal info selanjutnya dari channel ini. Namun begitu komentar-komentar miring beredar atas video tersebut selain menyorot gaya busana Amanda Manopo, beberapa warganet juga menilai bahwa pesona sang artis sinetron Ikatan Cinta itu melebihi sang pengantin. Bridesmaid kok tampil cantik banget, ngelebihin mempelai. Amanda pakainya nggak masuk ke acara nikahan, baju Manopo kurang bahan. Manda pakainya jebleh amat, ya Allah nggak malu apa pakai baju sampai hampir semua kelihatan dadanya di tengah orang-orang yang biasa aja. Dia doang yang paling vulgar. Dikira Manda cantik pakai baju kayak gitu, malah kayak ibu-ibu mau tidurin anaknya. Di sela-sela acara tersebut, Amanda Manopo juga mengungkapkan kedekatannya dengan Glenka Kisara sewaktu sahabatnya itu masih jomblo hingga berpacaran dengan menikah dengan Randy John. Aku itu ya selalu menemani Glenka kalau lagi galau, terus awal dia deket sama Randy sampai mereka pacaran. Terus yang namanya hubungan pasti ada perdebatan, ujar Amanda Manopo. Mungkin gak bisa jadi pendengar atau pemberi masukan yang baik setiap saat, tapi kalau di saat Glenka butuh, pasti aku selalu ada di sampingnya. Dan bagaimanakah menurut kalian? Silakan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyak ya. Akhir kata Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.